Tuh, lihat tuh. Nih, klewer. Warna putih mulus sekali. Ini yang selanjutnya. Widuh, panjang mulai klewer. Ini, nah ini. Mulai klewer. Ini tempat perpanjangan ayam ekor panjang. Ini ada lagi, ya. Ini kecil, kecil panjang ini. Yang si ponik kecil panjang. Oke teman-teman, siang hari ini akan saya review stok ayam hias ekor panjang jenis Onagadori dan ponik. Yang di depan ini cewekan diri-diri atau betina, ditaruh dalam box, siap dirilis atau kita jual. Yang bagian atas sudah pada laku-laku, tinggal yang bawah. Yang sebelah sana tuh ada jantan, masih kecil-kecil juga yang sebelah sana. Sebelah sana banyak laku, itu indukan betinanya. Kali ini akan saya coba review. Lihat sini ya. Lihat sini. Yang pertama ini kandangnya, kandang seperti lemari. Nih. Nah, dari kejauhan. Seperti ini. Selamat pagi teman-teman pecinta atau penghobi ayam hias. Kali ini update lagi perkembangan ayam hias ekor panjang jenis Onagadori dan ponik. Dalam video sebelumnya pernah saya bahas tentang perbedaan Onagadori dan ponik. Itu sekilas sama ya, dari besar, ada yang sedang, kayak gitu. Tetapi yang membedakan yaitu ada beberapa ciri yang mudah dikenali, yaitu ekornya. Jadi yang pertama ini, sebentar. Ini ekornya mungker-mungker, agak keriting ya seperti ini. Agak keriting seperti ini. Ini juga agak keriting, jatuhnya seperti keriting-keriting. Tapi di sini ada yang lurus. Nah ini lurus. Jadi yang keriting itu masuknya Onagadori, yang lurus ponik. Tapi sama-sama ekor panjang. Kita tinggal suka pilih yang mana. Yang pertama ini mabung. Dulu 2 meter lebih, ini posisinya copot karena kawin. Nah ini kondisinya fit, selalu terus panjang ya di sini. Yang selanjutnya ini warna keren sekali. Nah ini juga terus memanjang, ekornya masih merbung-merbung. Yang selanjutnya si merah ini pernah mabung. Bentar. Ini posisinya dorong ekor karena baru ganti bulu. Nah ini masuknya nanti setengah ponik, setengah Onagadori, karena setengah keriting, setengah lurus. Tapi daunnya termasuk daun lebar. Yang selanjutnya ini kita review, ini warna, ya, warna widu bagus. Ini masuknya ponik. Dengan waris juga agak semu putih widunya. Yang sebelahnya juga. Ini agak keriting, ini silangan ya, Onagadori sama ponik. Ini widu tapi ada semburat coklat-coklatnya. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ini si kelawu. Nah, ini warnanya kelawu. Ekornya tuh semakin panjang ya. Dengan waris panjang, ini keriting, ini termasuk masuknya ini Onagadori. Keriting. Selanjutnya yang suka keluruk-keluruk ini, nah ini masih merbung dorong ekor segini. Nah itu warnanya cakep. Nah itu panjang ya, lumayan bagus ya. Ini Onagadori keriting, yang sebelahnya memiliki ekor lurus. Sama-sama merah, ini adalah ponik. Nah ini ekornya mulai memanjang. Jadi ini yang keriting, ini yang lurus. Kita main ke sini. Ini tempat perpanjangan ekor. Nah nanti kita review ya. Kita review di kandang, ini kandang ternaknya. Ini masih pembenahan ya, masih pembenahan. Nanti rencananya ini saya bedek keliling supaya dia bisa keluar atau ceker-ceker. Yang pertama dengan betina si putih, ini betina putih. Yang selanjutnya juga si putih, ini kerak-kerakan. Mau minta kawin tapi kandangnya belum jadi ya, sebentar lagi. Yang sebelahnya lagi ini juga, nah ini.
Ini warna widu, indukan lama ini warna widu. Selanjutnya juga widu merah, yaitu. Sekilas betinanya kayak ayam biasa, tapi bedanya itu kakinya kayak ayam Arab dan kupingnya putih-putih, biasanya seperti itu. Yang sebelahnya lagi merah sama putih ini dalam satu kandang. Ini untuk betina-betina simpenan, nanti kita tata kandangnya ya, ini masih belum jadi. Dan yang ini udah kosong-kosong pada laku, untuk teman-teman yang pengen silahkan lihat di deskripsi ada linknya ya, ada nomor WA-nya. Ini udah laku yang besar-besar. Dan ini agak kecil. Ini untuk yang, nah ini. Ini betina-betina, stok betina-betina dere-dere. Mungkin teman-teman ada yang pengen, silahkan minat ya. Silahkan WA. Nah ini ada di sini. Nah, pok-pok baru dikasih makan, nyotol dia. Ini mulai panjang ya, ini sebentar lagi dimasukin ke dalam sana, perpanjangan ekor. Seperti ini. Ini ada anakan-anakan udah mulai besar. Nah, seperti ini. Ini dalamnya juga anakan-anakan. Oke, dari sini. Nih, itu. Waduh, ekornya patah, teman-teman, ini patah. Tuh, tapi dorong ekor. Ini patah. Cakep ya. Kalau dilihat dari sini cakep. Yang selanjutnya ini warnanya keren. Masih dorong ekor. Nah ini. Ini warna si cakep merah ya. Ini warnanya cakep. Dia agak giras karena jarang kita tangkap. Ini warna putih. Ini putih ini teman-teman lihat tuh warnanya. Ini terus panjang ya karena masih dorong ekor si putih ini. Tuh warnanya keren. Tuh masih merpung-merpung ya dilihat tuh dari rebungnya. Tuh. Nah ini wow, ini juga masih merpung panjang, semoga saja nanti kelawer ya. Ini warna itu tinggal nunggu panjangnya. Yang sebelahnya lagi ada, wah ini panjang banget ini, putih. Nah tuh cakep, woi panjang. Ini minta dimandikan karena ekornya ini udah kelihatan kotor-kotor nih. Yang sebelahnya lagi nih. Wah. Ini semuanya perpanjangan ekor, kita taruh di sini tuh, ekornya kelihatan.